Tato itu hal keren yang bisa kamu dapetin kalau kamu lagi di sekolah. Oh, itu tato paling cantik yang pernah aku lihat. Jenny, kamu mau apa sih? Jenny juga mau jadi populer, tapi orang tua dia nggak akan bolehin dia punya tato. Tunggu, aku punya ide. Taruh gambar tato di dalam air. Basahkan lengan kamu pakai parfum. Taruh gambarnya di lengan kamu dan basahkan sedikit lagi. Lepas kertasnya perlahan dengan pinset. Dan voila, kamu bisa balik ke kelas. Hi girls! Apa? Lihat ini deh! Apa? Wow! Mau lihat lebih? Lucu banget! Ada lagi! Aduh! Apa ini palsu? Duh, Jenny, kamu harusnya lebih hati-hati. Gila, aku hampir percaya loh. Aku bahkan pernah populer. Murid populer selalu suka prank murid yang lain. Yuk, kita bikin dia mikir kalau kita cukur rambut dia. Apaan? Ah! Mau ini balik? Ah, jangan dekat-dekat. Hei, pergi kalian. Terserahlah. Kamu udah aman sekarang. Oh, John. Apa John bakal nyium Jenny? Akhirnya, inilah saatnya. Aduh, kasihan Jenny. Ternyata cuma mimpi. Cewek populer gak cuma dapat perhatian di sekolah, tapi juga waktu mereka di gym. Tapi ini dia cewek gak populer kita. Kenapa mereka gak lihat aku kayak gitu? Oh, tunggu. Bentar, aku bakal balik lagi. Ambil matras yoga kamu. Gunting dua lingkaran. Victoria menikmati perhatian yang dia dapat. Tapi awas. Jenny juga punya aset untuk ditunjukkan. Hey, Jenny. Hai, cewek. Hai, kalian. Kenapa dia... Ih, nyebelin. Jenny jelas menikmati perhatiannya. Tapi ini gak bertahan lama. Ya ampun, lucu banget. Duh, kamu serius? Tidak. Oh, Jenny, ada banyak cowok yang lebih baik kok. Duh, kalian. Kadang mereka pikir kalau jadi populer artinya bisa bully orang lain. Lihat aku punya apa. Aku cuma harus taruh di keran dan dia bakal basah semua. Sebaiknya gak kesana, Jenny. Oh, tapi aku bahkan bukan Betty. Ah! Kali ini mereka udah melewati batas. Hari yang tenang di kelas. Hingga si cewek populer datang. Minggir, sayang. Kamu, kasih aku bukunya. Mungkin rambutnya itu rahasia dia. Oh, gimana caranya aku cat rambut? Aku tahu. Ambil 3 gelas. Masukkan masker rambut sedikit di masing-masing gelas.
dan campur dengan pewarna makanan. Pakai ke rambut kamu. Dan setelah beberapa saat, kamu bisa punya helai rambut yang berwarna. Apa? Lihat nih. Cantik kan? Sekarang kamu keluar. Serius? Ada yang salah? Gak berhasil lagi. Banyak orang suka manis-manis. Kocok, kocok, kocok. Tapi jin ini ada kelebihan ya. Jenny, kamu ada sesuatu di... Gak jadi deh. Tapi lihat betapa elegan si cewek populer itu. Gak ada satupun noda di bibirnya. Biar aku coba ini juga deh. Jenny mau coba ngikutin Victoria. Dia bahkan milih makanan yang sama. Ew, jijik. Kok dia bisa sih makan ini? Ini gratis. Iya. Mantap. Kasihan dia. Dia pikir salad bisa bikin dia dapat cowok. Victoria lagi selfie pakai bunga yang dia dapat dari pacarnya. Oh, aku pengen dapat bunga juga. Tunggu, aku punya ide. Halo? Iya, saya mau beli bunga. Oke. Bunga? Di sini, untuk aku. Kamu, di sini. Oh, Jenny. Sepertinya kamu dapat nomor telepon toko bunga yang salah. Ini sih buat acara yang berbeda. Malu-maluin banget. Cewek populer lagi ngasih kejutan buat John di hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, John. Dia sepertinya menyukai hadiahnya. Mungkin aku juga bisa bikin sesuatu buat dia. Ambil kaos. Taruh gambar apapun yang kamu suka di antara bagian depan dan belakang kaos. Dan gambar di atasnya. Warnain dan selesai. Oh, hadiah? Siapa yang taruh di sini? Wow, ini keren banget. Biar aku coba. Cocok banget sama jaket aku. Ya, ambil hadiahku. Yeay. Kelas sudah berakhir. Waktunya pulang. Oh, pulpenku jatuh. Sepertinya Jenny lagi melalui momen romantisnya. John, aku... Ups. Serius deh, ambil. Oke. Jangan meleleh, Jenny. Dia cuma mau ramah aja. Victoria lagi coba earbud baru dia. Lagunya enak. Cakep, Victoria. Jenny juga pengen punya.
aku punya, John pasti bakal rekam aku. Asik banget, Jenny. Itu bakal sempurna. Tunggu, aku bisa bikin aja. Tinggal gunting ini. Dan jadi wireless. Dekat, jauh, dimanapun kamu berada. Yoi, aku keren banget. Lihat aku dan kamu. Serius? Lucu banget. Apa itu berlebihan? Semoga lain kali lebih beruntung, Jenny. Victoria lagi melihat foto-foto bibir model. Bibirnya penuh banget. Seandainya bibirku gitu juga. Aku punya ide. Pakai gelas ini pasti bisa. Apaan? Itu gak kelihatan bagus. Lucu banget. Oh, aku bakal kirim ke semuanya. Lucu banget. Jangan. Bu guru lagi nyita semua permen dari murid-muridnya. Yang terakhir. Ke ruang kepala sekolah. Sekarang. Kasihan, John. Mungkin aku punya ide. Ambil buku, kosongi bagian tengahnya, dan masukkan permennya. John bakal seneng banget. Siapa yang taruh di sini? Astaga, itu harta karun. Kerjaan kamu, Victoria. Kamu suka? Iya. Ayolah, itu gak adil. Hari yang indah untuk nongkrong. Tapi suara apa ini? Ini datangnya dari mana? Bukan aku. Mungkin aku harus... Apa ini dari abad yang lalu? Terlihat seperti robot. Ambil casing HP dan sebuah busa polietilen. Dan pasang di casingnya. Dan lem kamera palsu di situ. Sekarang kamu bisa balik lagi. Apa dia ngomong pakai HP tua itu? Serius? Oh my God! Apa itu HP baru? Boleh juga. Coba aku lihat. Leh, enggak ah. Please, jangan bilang. John jelas tahu kalau mereka bakal ngatain Jenny. Keren juga. Baik banget sih, John. Mau bantuin gadis gak populer. Kelas akan dimulai. Tapi Victoria lagi putusin John. Lewat telepon. Enggak. Tunggu. Jadi, dia sekarang jomblo. Ditutup teleponnya. Kesempatanku. Apa? Jenny jatuh dari meja. Hai. Sini. Oh, kacamata kamu. Ini bakal lama banget bertahan di memori Jenny.